Kuching, Sarawak. Seterusnya, saudara, untuk info trafik, kita terus ke LLM Malaysia bersama pegawai bertugas, Ramli Zekon. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di angkasa peri. Cara keseluruhannya, LLM Tracy di Lebuhraya Betul bahagian utara, selatan dan timur tanah air dilihat masih lagi terkawal. Namun keadaan trafik di Lebuhraya Betul sekitar Lembah Kelang pada waktu ini kelihatan perlahan di lokasi-lokasi biasa yang sering berlaku kesesakan. Saya mulakan laporan dengan tinjauan di Lebuhraya Kesas E5 sekitar High Com kilometer 32.85. Trafik kelihatan agak sibuk dari Bukit Rimau ke High Com. Di lokasi lain, trafik dilaporkan mulai perlahan sekitar Plaza Tu Sunway ke arah persimpangan Kewajipan. Seterusnya, tinjauan di Lebuhraya Kajang Se E18 sekitar Sungai Ramal kilometer 24.7. Trafik masih perlahan dari Sungai Chua dan selepas Plaza Tu Sungai Ramal ke persimpangan Country Heights. Seterusnya, agak sibuk menuju ke arah Putrajaya. Selain itu, trafik juga perlahan dari Tan Min Jaya ke Demain dan dilaporkan terkawal dari UPM ke arah Uniten. Sementara itu, di Lebuhraya Duke E33 sekitar bandar dalam kilometer 1.8, trafik kelihatan perlahan selepas dari Greenwood ke Plaza Tol Sentul Pasar. Di lokasi lain, trafik masih lagi terkawal termasuk laluan dari persimpangan Sentul Pasar ke MRR2 serta ke persimpangan Jalan Duta. Seterusnya di Lebuhraya Plus E2 sekitar Sungai Besi, kilometer 310.8, trafik perlahan dan ada kalinya sesak selepas keluar Plaza Tu Sungai Besi ke arah pusat bandar. Selain itu di Lebuhraya Plus NQE, trafik juga perlahan dari Setia Alam ke arah Shah Alam dan selepas Plaza Tu Damansara ke Lebuhraya Spin. Beralih dengan tinjauan di bahagian utara tanah air di Jambatan Pulau Pinang E36 sekitar kilometer 136.8, trafik kelihatan perlahan dari Perai ke susur keluar jambatan menghala ke arah pulau. Trafik di laluan bertentangan kelihatan masih lagi lancar dan terkawal, namun trafik dilaporkan perlahan dari Sebelang Jaya ke arah Perai berikutan insiden kemalangan di kilometer 134.3 arah selatan. Tiada lorong yang terhalang. Di Lebuhraya KL Karak pula di bahagian timur tanah air, tinjauan di sekitar Plaza Tol Gombak kilometer 19.8, keadaan trafik arah timur kelihatan masih lagi bergerak lancar dan terkawal di kedua-dua arah termasuk sekitar Genting Sempah dan Plaza Tol Bentong, manakala trafik di Lebuhraya Pantai Timur 1 dan 2 juga dilaporkan masih lagi lancar dan terkawal di sepanjang Lebuhraya. Dapatkan status dan maklumat trafik Lebuhraya dengan menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 serta ikuti Twitter kami di LLM Info Traffic. Untuk itu, sekian saja laporan trafik semasa dari saya, Ramli Zikon dari Pusat Pengurusan Trafik, Lembaga Lebuhraya Malaysia. Selamat mandu dan kembali semula ke Angkasa Puri.